Assalamualaikum. Okey, ini adalah proses untuk buat minyak kasturi kijang asli Asbar. Okey, minyak ni kita buat secara manual. Kita masak dengan suhu yang rendah. Dia ada cara dan teknik dia . Bukannya masak macam masak gulai dan sebagainya. Yang ni kita masak dengan minyak asas menjadi. Lepas tu kita masak dengan binti kelenjar kijang. Okey, lepas tu kita akan campurkan dengan ibu minyak. Ibu minyak ni adalah proses rendaman yang dah setahun lebih. Jadi kita percepatkan sikitlah. Daripada macam 3-4 bulan dia jadi orang kata apa? Sebulan, 2 bulan macam tu lah, atau 3 bulan lah. Okey, kita masak dia ada binti kelenjar kijang dengan kulit dengan bulu sekali, sebab proses awal ni kita perlukan bau dia, bau orang kata apa? Bau leathery. Lepas tu kita akan keluarkan. Lepas tu kita akan masukkan sedikit lagi binti kelenjar kijang, serbuk dia, untuk kita rendam, kita simpan. Kita selepas cukup masa dia, baru kita akan keluarkan. Okey, ada sangat proses ni agak kata tidak mudah lah. Seperti sintetik. Sintetik ni dia import kat Dubai atau India, lepas tu dibotolkan semula. Dia sangat mudah. Macam manual ni, homemade ni, dia agak perlukan kata apa, masa. Dan proses dia tidak mudah lah. Sebab tu harga dia pun memang kita tak boleh buat promosi dan sebagainya lah. Sebab kalau promosi ni, kalau sintetik dia murah harga dia. Harga dia kalau import kat Dubai dan India dalam RM140 untuk 500ml. Macam minyak kasturi kijang asli Asbar ni, dia punya nilai dia kalau 500ml RM5,000. Memang sangat beza. Okay. Alright, itu saja. Assalamualaikum.